Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bob. Posisi dan kedudukan saya di Civil and Criminal Law Universitas Jakarta sebagai kepala bidang hukum pidana. Kami di sini lagi di daerah, khususnya di Kota Jakarta. Ada semacam temuan di lapangan bahwa saya tidak menjustifikasi bahwa ini proyek bermasalah, tapi indikasi ke arah sana agar indikatornya adalah proyek pusat yang bernilai 22 miliar itu mahasiswa yang ada di pembungan ada kemerenan. Kemerdekaan ini ada dua kemungkinan, apakah itu karena faktor alam atau faktor kesengajaan, ataupun ini proyek nanti gagal produksi. Kenapa saya tidak menyatakan bahwa ini ada pelanggaran atau tindak korupsi? Saya tidak punya agensi untuk menjustifikasi bahwa proyek ini proyek bermasalah, tapi setidaknya secara kasat mata, secara de jure saya tidak menemukan, tapi secara de facto nampak tidak ada plan proyek. Ini proyek tahun berapa, masa kerja berapa, ini pemenang tender ini siapa. Semua bolong, ini semua blank, tapi kabur. Di era globalisasi ini kok masih berani berspekulasi, apakah arahkan kita jauh dari sentralistik dari China NDB. Informasi kami ada kenalan beberapa perwira Polres. Bukan namanya, bahwa ini persoalan sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, apakah itu dari kepolisian atau kejaksaan. Kenapa ini dibiarkan? Ada apa dengan hukum? Di mana kedudukan hukum yang mengklaim dunia hukum adalah panglima? Pertanyaannya, penegakan hukum di mana? Kalau ini sudah ditangani, sampai di mana proses hukumnya? Apa tingkat kesulitannya? Apa ancaman dan hambatannya? Kita yang ditanyakan. Atau lebih pintar penjahatnya, sehingga tidak bisa terungkap. PPK-nya, pejabat berkomitmen, PPTK, kepala dinas navigasi, termasuk pengembang, siapa profil company yang menangkan perkara ini, itu kan jelas semua. Jadi kan dibongkar saja. Apa tugas Anda sebagai penegak hukum? Tipikor, kejaksaan, tindak pidana khusus. Ya, mereka yang anu, mereka orang-orang negarawan semua yang makan gaji negara, tapi gaji rakyat. Penelusuran bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu indikasi proyek gagal konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.